lah. Oke, kita sudah kedatangan Freddie Mercury di sini. Ya, selamat pagi Pak Freddie, apa kabar? Baik. Benar Pak Freddie namanya? Pak Rua. Oh, Pak Rua. Memang jauh ya Pak ya, namanya bukan Freddie. Saya soalnya baru habis nonton Queen, jadi ya. Masih terbawa-bawa. Iya, ya. Nonton udah berapa kali Pak? Dua kali, mau yang ketiga kali. Mau yang ketiga kali ya. Ini kita mau main tebak-tebakan dulu. Oke, oke. Pak, siapa? Pak Ruah bawa Ruah. Sesuatu. Kita suruh tebak. Akapah ini? Apakah? Coba. Ada clue-nya Pak mungkin petunjuknya? Ada. Apa? Ini ada. Nasi bungkus. Ini adalah nasi bungkus. Nanti udah ketebak udah ya. Udah ketebak. Clue-nya ya. Iya ya. Oke. Oke. Tapi isinya kayaknya gak mungkin nasi bungkus aja deh. Menurut saya ada. Lain-lainnya ada. Ada apa aja Pak? Ada apa aja Pak? Ada apa lagi? Ada apa Pak? Ada sate usus. Sate usus ya. Sate rempelan. Sate rempelan. Berarti sudah ketebak semua. Sudah ketebak Oke, kita buka aja kalau begitu kita ya. Kita udah gak usah debak lagi. Coba kita buka aja. Selamat Pak, benar tebakannya Pak. Orang punya bapak. Oh iya, emang punya dia. Ini bapak dagang-dagang ini Pak? Iya. Nasi bungkusnya nasi bungkus apa isinya Pak? Nasi bungkusnya nasi putih Pak. Oh nasi putih. Iya, terus satenya sate usus, rempelan. Oh ada sayurnya. Iya, sayurnya gini-ginian. Oh keren juga, ini udah ada lauknya berarti udah, ya? Udah. Bapak dagangnya jam berapa? Jam berapa? Sore jam 3. Oh sore? Berarti buat makan malam dong. Malam. Sore jam berapa Pak? Sampai jam 3 sampai jam? Sampai jam 8. Mangkalnya di mana Pak? Di Deis. Di Deis ya? Iya. Itu di lapangan. Di lapangan? Di lapangan. Biasanya pembelinya orang-orang kantor Pak ya? Iya. Harganya berapa Pak? Harganya kalau yang nasi 4.000. Nasi 4.000. Sayurnya 4.000. Sayurnya 4.000. Usus-usus 2.000-an. Bapak udah jualan kayak gini udah berapa lama Pak? Udah 40 tahun. 40 tahun? Iya. Udah lama banget Pak. Amat ya? Wah. Tapi 40 tahun dagangnya ini terus? Iya. Masakan Bapak sendiri atau enggak? Ada bosnya. Ada bosnya. Oke. Nah, tahukah kamu, ya karena kita masuk di segmen tahukah kamu ya. Iya. Perhiasan emas sebaiknya direndam air panas. Perhiasan emas memang idealnya direndam dalam air hangat setelah dipakai seharian, supaya emas tetap dalam kondisi bersih setelah dipakai. Misalnya seperti berolahraga, langsung direndam air hangat supaya kotoran keringat hilang dan tidak ada flek. Durasi perendaman cukup 5 menit saja atau bisa lebih, tapi jangan terlalu lama. Namun penggunaan sabun tidak disarankan. Kalaupun menggunakan sabun, cuci piring hanya sesekali saja. Mengeringkannya juga tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Jangan pakai tisu karena ada seratnya juga bisa menggunakan lap kacamata. Oke, baik. Itu untuk merawat emas ya. Pak, kalau ini apa Pak nama dagangannya? Nasi tenong. Hah? Nasi tenong. Dari mana sih Pak nasi tenong? Klaten, Jawa Tengah. Oh, nasi tenong. Kalau ada yang berminat mau hubungin Bapak di mana? Itu di DI saja Pak. DI saja ya, oke. Di lapangan ya Pak ya. Cari aja Pak. Pak Ruah. Mau pesen nasi tenong gitu ya Pak Ruah ya. Oke deh Pak, kalau begitu terima kasih ya Pak udah datang di sini. Yeah. Nanti saya suruh teman-teman semua jajan sini ya. Sini ya. Murah loh harganya. Saya antar dulu ya Bapak. 4.000 ini. Ya, tapi tutup dulu ini takutnya antar. Ya ini. Nah. Nih dibawa. Mau dibantuin Pak. Ya Pak. Enggak. Oh, enggak usah Pak. Gitu. Makasih Pak Ruah. Terima kasih. Hati-hati ya Pak Ruah ya. Iya. Wih, masih ketemu Pak Ruah. 40 tahun berdagang. Hai, Kak, apa kabar? Kok kabur, Om? Apa kabar? Sini. Aduh. Jangan minder. Oke banget gak sih? Keren gak? Wih, keren. Keren banget kan? Aku tuh baru beli tas loh. Keren abis. Di Blok M. Iya. Isinya mana? Kita kecopetan deh tadi. Hilang dong. Aduh, keren kan tapi? Kayaknya tas ini. Kak, apa kabar? Sebentar. Apa? Ini tas ini sering ada ya? Ini tas di Blok M. Iya ini. Oh, di Blok M enak banget tahu. Kamu beli di Blok M? Iya. Blok M tuh kepanjangan dari apa sih? Nah, ada artinya tuh Blok M. Apa sih Pak? Blok M ini udah lama banget ya, dari tahun 80-an tuh udah ada Blok M. Oh, wow. Ternyata Blok M ini kepanjangannya itu adalah terlihat dari film poster film zaman dulu tahun 90-an yang berjudul Blok M. Nah, jadi dalam poster tersebut dituliskan bahwa kepanjangan Blok M adalah bakal lokasi mejeng. Bakal lokasi mejeng, astaga, beneran. Ya ampun. Ya Allah. Oh,
iya tuh Blok M, bakal lokasi Mejeng. Itu Blok di Surat Nasari juga sih. Iya, Paramita Rusadi. Iya, betul, Paramita. Oh iya, itu ya. Wow. Ya ampun, Paramita Rusadi sama di Surat Nasari, masih muda belia. Blok M, bakal lokasi Mejeng. Baru tahu gue. Nah kalau yang pikiran dikit, itu ada Blok S. Iya. Bakal lokasi? Bakal lokasi supir. Supir. Nah, jadi banyak supir-supir tuh pengen ngetep di situ tadinya. Lu setau ya? Iya. Lu ngarang atau beneran? Beneran, beneran, beneran. Wah, wah. Bakal lokasi supir. Enggak. Lu ngarang tuh. Nah, gimana kalau kita main tebak-tebakan? Oke. Tebak apa? Tebak-tebak. Nah, ini ada. Saya mau ngajak kamu bertanding dengan Hestai. Hestai? Iya. Spidolnya mana ya? Artis-artis apa yang banyak pengetahuan? Artis apa? Om Andre tahu aja. Iya. Yeah. Lucu-lucu. Spidolnya mana spidolnya? Lagi nyari spidol lagi. Nih. Oke ya. Tiga kata, okay. Dua kata. Belum. Wah, gak ada spidolnya. Dibuka dulu. Makasih ya. Tiga kata, empat kata. Artis-artis apa yang suka pulang kampung? Apa? Siapa? Harvey mau ke Solo. Kotak. 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 Oh, benar. Kotak black box pasti ini, kotak hitam. Kotak hitam, betul. Kotak hitam direndam di air. Bukan. Kotak hitam, air. Pesawat. Pesawat. Terbang. Iya, betul. Kotak hitam, pesawat. Ada di Twitter yang nanya tadi kayak gitu, kenapa sih black box harus terendam? Jadi kan kemarin pas ditemukannya black box dari pesawat Lion Air yang terjatuh, itu pas diangkat tuh ditaruhnya di dalam kotak dan direndam di air. Aku juga bingung tuh pas lihat videonya kayak ini bapaknya agak berat-beratin diri sendiri gitu. Iya, kenapa nggak digini aja? Kenapa direndam di air kayak? Jadi black box atau kotak hitam berisi rekaman seluruh data penerbangan pesawat tuh dibutuhkan penanganan khusus untuk tetap menjaga kotak itu dalam kondisi yang baik. Dan black box harus tetap terendam dengan air laut agar kondisinya itu nggak rusak dan berkarat. Setelah itu kotak hitam akan dibawa untuk diinvestigasi lebih lanjut. Jadi memang itu adalah salah satu penanganannya. Ketika dikeluarkan dia harus dalam kondisi tetap terendam. Untuk itu tuh adalah salah satu cara untuk menjaga agar tidak rusak. Begitu. Itu yang dijadikan pertanyaan. Kenapa sih? Kenapa sih direndam air? Malah kalau nggak direndam bisa berkarat. Iya. Iya. Kalau nggak berkarat keren abis. Keren. Oke. Okay. Keren abis. Tiga kata. Kotak. Kotak. Kotak hitam pesawat. Oh bukan, botol. Kecap. Botol. Minuman. Botol air. Air. Botol air minum. Iya. Botol air minum. Langsung tahu ya kamu. Kakak tahu gak sih? Kalau misalnya beli air mineral kan di situ ada expired date untuk botolnya bukan airnya. Karena kan air pas ada kado luar saja beli ada sesuatu tuh airnya. Kemasan itu bisa mengalami kerusakan karena ada bahan chemical kan di botol plastik tersebut. Itu bisa mempengaruhi ke airnya, jadi rasanya, mungkin kandungannya. Airnya mungkin tidak ada masa expired ya, cuman si botolnya yang punya masa expired, makanya tetap harus dikasih tanggal kadaluarsa. Coba kita lihat ya yang lainnya ya, gambarnya. Okay. Oh, enggak ada gambar lagi. Ada. Satu, dua, tiga. Tiga kata. Tangan. Genggam. Dua tangan. Sip. Orang. Unyil. Bukan. Nari. Gunung. Oh, itu apa piramida. Piramida. Cici piramida. Bukan. Tunggu. Kok spingnya ada di atas ya, Pak? Spingnya kan di samping. Dia lagi namu. Gue pikir dong. Mumi. Mumi, betul. Mumi tertua di para... Mumi ditemukan di piramida. Piramida. Oh, mumi di piramida doang. Tahukah kamu ternyata mumi kuno itu bukanlah manusia. Museum National Antique Belanda kagum dengan penemuan terbaru mengenai mumi. Mumi tersebut ternyata buaya sepanjang 3 meter. Wow. Di tahun 1996 pernah dilakukan penelitian di mana hasil CT scan menunjukkan dua buaya terikat bersama dalam satu mumi. Dan pernah juga ada mumi yang berisi 47 bayi buaya. Wow. Para ahli Mesir yang bekerja di museum mengatakan
mengatakan alasan buaya dimumikan bersama adalah untuk menghormati dewa sungai Nil. Wow. Jadi mungkin zaman itu buaya dianggap suci kali ya, dewa gitu kan. Jadi, ya ampun gak berasa ya, time flies. Time flies ya, aduh emang kadang-kadang kita kalau kasihkan ngobrol tuh suka lupa waktu. Udah jam 9 aja. Abis ini mau, iya ada tes arah nih. Di jam kulit aku kelihatan. Jadi kalau semakin siang agak makin hitam gitu. Iya kan, tuh kesini. Tuh udah jam 9, tes arah udah nungguin. Abis ini ada Sarasehan ya. Thank you loh. Terima kasih, Amel. Salam buat Carla ya. Jangan lupa saksikan terus pagi-pagi, Senin sampai Jumat di jam yang sama. Pagi-pagi, semangat.